بسم الله الرحمن الرحيم. والدليل على ذلك دليل menunjukkan kepada kita tentang tahzir Nabi, peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah ditujukan kepada seluruh umatnya. Adalah daripada Khawarij ketika beliau melarang umatnya, hadis masyhur. Hadis yang sangat masyhur terlewat sebelumnya kita sebutkan dalam risalah dan kitabnya juga. Ya. Tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya, menjauhkan umatnya daripada Khawarij. Dzulkhuwaisirah. Ya, At-Tamimi yang memprotes Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membagikan harta rampasan perang Hunain. Diprotes oleh dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap tidak adil. I'adil ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berku adil yang kau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'illam adil. Faman adil? Kalau saya ini bukan yang adil, siapa lagi yang adil di dunia ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah azza wa jal, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, wa Sayyidu Waladi Adam, wa Sayyidu Syafa'atil Kubra, walau Udhma, Fajar Rahmatullah, dianggap tidak adil. Siapa lagi yang lebih adil? Ya, Nabi SAW berhentak di pada masa itu. Nabi rahmatalil alamin, utusan kepada seluruh manusia, dianggap oleh dia tidak adil. Memberhentak dengan perkataan pada masa itu, mengatakan, ya adil ya Muhammad SAW, berku adil engkau Muhammad SAW. Ya rahmatullah. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'illam adil huwa man adil. Kalau saya bukan orang yang adil, siapa lagi yang lebih adil pada saya? Ya rahmatullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, saya khruju min di'i hadha qawmun. Rasulullah SAW mengucapkan hadis pada masa itu. Dan dengar oleh para sahabat. Dan pada masa itu, dalam satu riwayat dikatakan Umar membunuh dia. Dilarang oleh Nabi SAW. Satu riwayat mengatakan Khalid bin Walid membunuh dia. Dilarang oleh Nabi SAW. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, saya khruju min di'i hadha qawmun. Akan keluar yang seperti ini. Setuju deh. Akan keluar orang yang seperti ini. Akan keluar yang seperti ini satu kaum nanti di mana mereka adalah yaqra'un al-Qur'an, mereka pembaca-pembaca Al-Qur'an, ya la yatajawazu hanajirahum, tetapi tidak melewati kerongkongan mereka, artinya tidak paham apa yang mereka baca, ilmu tidak ada. Dan mereka ciri-cirinya adalah hudasaul asnan, mereka muda belia, wasufaha'u ahlam, mereka dungu dan tolol. Muda belia, dungu dan tolol. Kalian lihat sekarang pengikut-pengikut Khawarij. Rata-rata muda belia. Pengikut ISIS. Pengikut rata-rata pengikut firqah-firqah sesat menyesat. Rata-rata muda. Ilmu tidak ada. Beda dulu. Di zaman-zaman sahabat dulu, penjara maklum punya ilmu mereka. Banyak berkelari ke Yaman. Di babak ketiga, kedua itu penjara maklum Allah. Banyak berkelari ke Yaman. Bercokok mereka di daerah Aden. Nah, karena itu di Raden sekarang banyak maklum, banyak Khawarij itu paling banyak. Nah itu. Ya, ikut Usama bin Laden punya di Aden itu. Di Sobra. Banyak rahmatullah. Ala kulli banyak rahmatullah bahwasanya Nabi SAW telah mewanti-wanti umat daripada Khawarij di masa hidup beliau. Di masa hidup beliau. Dan Khawarij akan menemani Yahudi 70 ribu orang di belakang Dajjal nanti. Bisa kau Khawarij. Ujung, ya, akhir perjalanan Khawarij adalah menemani kaum Yahudi mengikuti Dajjal, 70 ribu orang kaum Yahudi di para asbahan mengikuti Dajjal dan Khawarij di belakang Yahudi tersebut. Oleh subhanallah, bukan perkara yang simpel itu. Hajimah rahmatullah. Oleh karena itu rahmatullah, hati-hati gitu. Pada anak-anak kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, perhatikan. Ya, jangan kita ya mudah percaya nampak keluarga kita, kaum kerabat kita, penjara makmullah. Ya, mungkin alhamdulillah awal-awal perjalanannya bagus. Artinya pakai peci, celana cingkrang, rajin ke masjid, itu kan. Kemudian rajin lekok-lekok, usrah-usrah. Itu harus teliti itu. Ditanya dari mana? Dengan siapa gurunya, mana belajarnya, tanya tuh, jangan dibiarkan aja,
Yang kita bangga aja. Sebab pikiran khawarij rahimakumullah kalau sudah masuk kepada otak manusia dan akal manusia, masuk pada hatinya, wallahi subhanakallah. Enggak bisa. Hati khawarij lebih keras dari batu. Lebih keras dari batu. Pernah saya cerita pada antum sekalian dengan Syabib bin Yazid. Syabib bin Yazid rahimakumullah salah seorang khariji di zaman Al-Hajjaj bin Yusuf. Zaman Al-Hajjaj bin Yusuf. Syabib bin Yazid rahimakumullah salah seorang khariji panglima perang. Panglima perang dari kalangan khawarij yang kalau dia main pedang itu ya tanding satu lawan satu itu terbelah ini lurus sampai ke bawah jadi bisa dua. Dan mahir dalam pedang. Dan mahir dalam pasukan kuda. Bingung Al-Hajjaj untuk mengalahkannya nulian. Sulit. Setiap peperangan Al-Hajjaj selalu menang dia. Setiap peperangan Al-Hajjaj selalu menang. Malu menang. Pusing dia untuk menghadapinya. Walhasil suatu hari subhanallah penyerahmatullah Allah takdirkan dia perang dengan pasukan Al-Hajjaj di atas sungai Efrat. Sungai Efrat itu di daerah-daerah Baghdad sekarang itu. Sungai Efrat, Lele Efrat dari Baghdad. Ya. Sungai Efrat, jembatan di atas jembatan itu. Perang di situ. Pasukan kuda sama pasukan kuda. Waktu takdir Allah subhanahu wa ta'ala menentukan kepada dia. Ya. Dia terpelanting daripada kudanya masuk ke sungai. Mati tenggelam. Bukan mati pedang, enggak. Bukan mati perang, mati tenggelam dia. Dikabarkan oleh anak buahnya kepada bapak, kepada ibunya di rumahnya. Anak-anak ibu meninggal, kalau saya kira bahasa kita ini, nah, kamu meninggal. Enggak percaya ibunya. Enggak percaya. Enggak yakin ibunya anak meninggal. Lu lihat. Kemudian dikatakan dia meninggal tenggelam. Baru dia istighfar. Istirja'an. Baru istirja'an. Sebab dia mimpi, anaknya tidak akan mati kecuali tenggelam. Lihat tuh. Dibelah dadanya keluarkan hati jadi bekas sebelah batu. Oleh sebab rahmatullah khawarij kalau sudah tertanam pada jiwa seorang kepada rahmatullah untuk mengembalikannya kepada sunnah, mengembalikannya kepada kebenaran itu sangat-sangat sulit.